Halo semuanya, kali ini saya mau bikin yang segar-segar dari kangkung. Bikin apa ya? Saya mau bikin rujak kangkung. Ini bikinnya gampang banget kalau kalian mau tahu cara bikinnya dan apa saja bahan-bahan yang saya gunakan. Ikutin terus ya video ini sampai selesai. Untuk bahan-bahannya, di sini saya pakai 1 ikat kangkung. Ini sudah saya petikin dan sudah dicuci bersih ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita siapkan bahan-bahannya. Yang pertama saya pakai 4 siung bawang merah. Ini saya tusuk-tusuk pakai tusukan sate ya. Ada 3 buah cabai keriting merah. Ini juga saya tusuk pakai tusukan sate ya. Kemudian 2 ini bawang merah dan cabai nanti saya mau bakar. Setelah itu saya juga pakai air asam jawa, ini asam jawanya saya rendam pakai air hangat ya. Ini 1 sendok teh garam, 1/2 sendok teh terasi matang, dan 1 buah gula merah, ini yang pakai yang kecil aja ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kita mau bakar terlebih dulu bawang merah dan cabai keriting merahnya, kita bakar ya sampai matang ya. Nah seperti itu ya untuk bawang merahnya. Kemudian cabai keritingnya kita bakar sedikit lagi seperti ini ya, cabai keritingnya. Oke, sudah cukup. Kemudian kita siapkan cobek, kita masukin cabai keritingnya, kita buang tangkainya. Kemudian ini bawang merah saya kupas dulu kulitnya, kemudian saya masukkan ke dalam cobek semuanya. Setelah itu kita masukin garam, terasi, dan gula merah. Kemudian kita ulek ya, bawang merah dan cabenya terlebih dulu kita ulek. Untuk memudahkan, gula merahnya kita sisihkan terlebih dulu, kita ulek bawang merah dan cabai keritingnya ya. Nah ini sudah halus, kemudian kita ambil gula merahnya, kita ulek sekalian, kita ulek sampai dia merata ya. Nah ini sudah cukup. Kemudian kita masukkan air asam jawa. Ini saya tidak ambil asamnya, tapi saya mau ambil airnya saja. Di sini saya pakai 3 sendok makan ya. Tapi kalau kalian mau lebih asam, boleh ditambahkan lagi 1 atau 2 sendok makan ya. Kemudian kita ulek-ulek sebentar. Nah ini sudah jadi, kita sisihkan dulu. Kita panaskan air. Kita mau rebus kangkungnya. Kita masukin semua ya kangkungnya. Kemudian di sini kita mau rebus sampai kangkungnya itu matang ya. Kita aduk-aduk sesekali saja. Kemudian kita diamkan. Nah, ini kangkungnya sudah matang, kemudian kita angkat, kita tiriskan dulu ya kangkungnya. Kemudian kita sajikan. Kita sajikan di atas piring ya kangkungnya. Setelah itu kita siramkan dengan bumbu yang sudah kita haluskan tadi di atas kangkung. Nah sudah jadi ya, seperti ini rujak kangkungnya. Ini tuh rasanya enak sekali. Apalagi kalau langsung dimakan tuh enak banget. Seger rasanya. Boleh dicoba ya, bikinnya pun mudah dan selamat menikmati. Semoga kalian suka ya dengan video kali ini, rujak kangkung. Semoga video kali ini bisa menambah inspirasi menu masakan harian kalian. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thanks for watching. Bye-bye.